dengan saya Joni Sihotang dan kita masih dalam serial Kata on the Street. Untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai bunkai dari kata socin. Seperti biasa, kita lihat dulu peragaan dari kata socin termasuk 1-2 bungkainya. Socin! Socin, perumpamaan untuk harimau. Kalau dari gerakannya memang seperti itu. Jadi dia pelan-pelan baru meledak di situ. Pada satu masa, socin ini pernah menjadi kata andalan dari Osaka Sensei. Saya dulu masih kecil dan beberapa kali pernah menonton Osaka Sensei bermain kata socin ini dan itu luar biasa sekali. Socin ini secara kasat mata mungkin terlihat sangat mudah. Tetapi justru begitu kita bermain kata socin, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Kenapa saya bilang sangat tinggi? Karena hampir semua di teknik socin, ketika kita melakukan suki, baik itu nidan atau gyakusuki, posisi fudodatsu kaki belakang kita itu nggak boleh menjadi lurus seperti umumnya kita melakukan gyakusuki. Di situ peran pinggul dan tanden sangat kuat sekali. Socin ini juga merupakan kata yang sangat full power. Jadi untuk bermain kata ini membutuhkan stamina yang cukup bagus karena dari pertama sampai selesai itu dia bermain sangat keras sekali. Untuk ilustrasi dari bunkai kata socin ini, kita bisa lihat video sebuah film pendek di mana di dalamnya berisi bunkai-bunkai kata socin ini. Menarik sekali. Unit 3 segera merapat ke target. Di kopi dan siap meluncur. Jalan naik. Terima kasih.
Hasil penjualan area 5, bos. Ini buat kawan kita. Langsung saya antar, bos. Iya. Saya minta semua harus dikondisikan, terutama target kita yang di wilayah 3. Kalian kondisikan. Jangan sampai gagal, ambil tindakan tegas dan terukur. Saya sudah perintahkan Agil untuk nyusup ke dalam. Semua informasi nanti melalui dia. Siap, Dan. Kalian pantau, awasi, kejar semuanya. Siap. Jangan sampai gagal. Siap, Dan. Maju, Nay. Halo, Dan. Halo, bos. Besok tempat sama di gerbek tuh. Oh, tenang. Itu bisa dikondisikan, Dan. Tenang, tenang. Ada satu orang yang ada di tempat cilok. Oh, siap, siap. Oke, oke. Ya, hati-hati ya. Makasih, Dan. Oi, Ben. Ekal. Kenapa, bos? Kenapa, bos? Besok temennya si kawan datang, yang satu nyamar jadi tukang cilok. Gue beresin deh. Ya udah, bos. Siap, bos. Halo? Halo? Dok, besok gue agak telat ya ke TKP. Aduh. Yaudah deh, berarti gue duluan ya besok. Ya, duluan aja. Yaudah, oke, oke, oke. Gil, Gil, Gil. Ada penampakan gak, Gil? Belum ada. Ini bayar nih. Oke, Gil. Di monitor. Jalan, Min. Jalan. Lu, Li. Ntar bayar baru, bos. Masuk, masuk. Lu biasa beli di mana nih? Di kampung sebelah, tapi barangnya kurang bagus, bro. Oh, mau beli berapa ya lu? 2 aja deh. Tuh, lu ambil aja. Ntar duitnya kasih Ali aja ya. Oke. Oke, oke. Yaudah, sana. Malam. Dan. Agil, kambil, Dan. Posisi? Keadaan? Siap. Nanti saya merapat sama anggota. Kalian standby di sana ya. Ya.
Oh, jadi lu nih yang datang. Yudis, go! Jalan. Oke, kita akan coba membungkai teknik-teknik yang ada pada kata socin. Pada teknik pertama, jika dibungkai dengan satu orang bisa dibuat seperti ini. Hendri, ini masuk. Manggiri, satu, dua. Lalu Tate Suto, Nidan Suki, masuk sini, lanjut lagi ke sini. Itu jika dengan satu orang. Bisa juga kita buat bunkainya dengan dua lawan. Misalnya seperti ini, Odi. Atas, Dri. Satu, dua. Ini, awalan dari Tate Suto kita jadikan sebagai blocking. Kita ulangi.
Satu, Gedan ini awalannya kita jadikan sebagai blocking, lalu blocking lagi Tate Suto. Masuk nih Dansuki. Lalu awalan pada saat Gedan Uci bisa kita buat seperti ini, Jodan. Baru kita ambil, masuk ke sini. Gedannya kita jadikan sebagai serangan. Jadi diulangi untuk dengan dua orang bisa dibuat seperti ini, masuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Kita bisa buat seperti itu. Lalu masuk ke teknik Kiangi Uraken MP, Kiangi Uraken MP. Saya sudah pernah sarankan bahwa untuk teknik yang bersamaan, yang sama seperti itu, kalau bisa dibunkai dengan sedikit perbedaan. Misalnya seperti ini. Masuk di Urakennya kita jadikan sebagai blocking. Lalu Kiangenya kita ambil angkatannya aja sebagai Hezageri. Baru masuk ke MP. Ke sana masuk Henry. Urakennya kita jadikan sebagai blocking, tapi Kiangenya kita jadikan sebagai serangan ke sana. Baru kita masuk ke MP lagi. Bisa di sini, bisa di sini. Di ulu hati. Kita masuk ke teknik Sutoke. Sutoke. Ya, udah banyak kita bahas tentang Sutoke. Cuman di sini ke kiri dan ke kanan kita buat berbeda lagi untuk Sutoke-nya. Misalnya di sini. Satu, dua. Begitu deh. Satu, awalan Sutoke-nya kita jadikan sebagai blocking. Lalu ini kita jadikan sebagai blocking. Baru masuk ke Sutoke. Nanti kita masuk ke sana. Masuk Henry. Sutoke-nya kita jadikan benar sebagai blocking. Lalu awalan Sutoke-nya kita ambil MP-nya aja. Ininya aja. Ini baru masuk ini buat menjatuhkan ke bawah. Jadi saya ulangi untuk Sutoke bisa dibuat seperti ini. Masuk di 1, 2, 3, 4. Ini 5 ke bawah. Seperti itu. Untuk bunkai di sini secara oyok bunkai dia mungkin bisa sebagai cudan, tapi kita buat seperti yang ada di ilustrasi. Bunkainya di teknik itu bisa dibuat seperti ini. Masuk di satu ini. Jadi untuk menahan Hezageri dari lawan. Masuk. Satu, dua, masuk ke Nukite. Kalau di ilustrasi dia dilakukan dengan sangat cepat. Satu, dua, tiga. Bisa dibuat seperti itu. Setelah itu kita masuk ke teknik Megeri Nangase Uraken. Kita sambung aja dari sini. Landri. Satu, dua. Nukite Megeri. Ini Nangase. Nangase Uraken. Kita lanjut ke teknik Swingri. Blok baru. Ini Ikazuki. Sana. Sana baru kita ambil sini. Bisa dibuat seperti itu. Jadi saya ulangi untuk teknik ini. Masuk Dri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nangase, nangase, uraken, blok, mikasuki, gedan. Kita bisa buat seperti itu. Lalu untuk teknik penutupnya di situ ada uciuke, uciuke. Maigeri, tarik, Nidan Suki. Kita bisa bikin seperti ini. Masuk, Odi, Uchiuke. Uchiuke, lalu Maigeri. Kalau jaraknya seperti ini, kita pakai Hezageri aja. Kalau mau tetap Maigeri, kita harus bikin jarak dulu, baru kita Maigeri. Sana. Ulangi. Uchiuke, Uchiuke. Maigeri. Baru tarik. Masuk Nidan Suki. Kita bisa buat untuk teknik terakhirnya seperti itu. Untuk teknik Shochin, baik bunkai secara oyo maupun secara ura, kita bisa bikin bunkainya seperti itu. Demikian serial Kata on the Street kali ini. Tetap pantau terus channel YouTube Dojo Opung. Kita bikin yang lebih seru. Thank you.
Jangan buru-buru. Polisi mana lu gitu? Kenapa bos? Besok ada teman kawan si datang. Kenapa bos? Besok ada teman kawan si datang. Besok ada teman si kawan. Oh tenang, itu bisa dikondisikan gak? Bisa dikasih. Yang habis semua informasi kalau dia. Ketawa gua sampai dulu.